Hai semua, berikut ini 3 cara mematikan HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir, karena saya akan membahas beberapa cara yang mungkin teman-teman butuhkan ya. Oke, langsung saja kita masuk untuk cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan yang namanya menu asisten ya. Nah, menu asisten itu seperti ini. Kalian tinggal klik aja, lalu pilih menu daya mati. Maka akan muncul opsi untuk mematikan HP ataupun merestart. Nah, kalian pilih daya mati, kemudian klik satu kali lagi, maka HP kalian akan dimatikan. Nah, untuk menu asisten itu harus teman-teman aktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan ya. Nah, jadi di sini langsung saja kita mengaktifkannya. Di sini masuk ke pengaturan, kemudian kalian masuk ke yang namanya aksesibilitas, kemudian pilih interaksi dan kecekatan. Lalu di sini ada menu asisten, kalian tinggal aktifkan aja di sini, maka menu asistennya akan muncul dan bisa digunakan ya. Nah, di dalam menu asisten ini bukan hanya menu daya mati, banyak juga menu-menu di dalamnya yang bisa kalian manfaatkan, salah satunya mengambil screenshot. Nah, kemudian kita masuk untuk cara yang kedua, yaitu dengan cara menekan tombol power. Nah, kemudian kalian pilih daya mati atau mulai lagi untuk merestart ya. Nah, ini daya mati kita klik, kemudian klik satu kali lagi, maka HP kalian akan dimatikan. Untuk cara yang selanjutnya atau yang ketiga itu teman-teman bisa masuk ke pusat kontrol. Nah, kalian pilih di bagian yang ini, yaitu di bagian pojok kanan atas, yaitu ada logo atau icon tombol power ya, kalian klik. Nah, kemudian muncul opsi untuk mematikan daya ataupun merestart. Nah, untuk mematikan daya tinggal klik aja dan klik satu kali lagi, maka HP kalian akan dimatikan. Oke, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.